Bawah. Bagus guys. Ada satu. Ternyata ada jinak juga ya guys, jinak. Nah guys, kita udah sampai lagi di gedung yang termegah di area Pak Kenjeng ya. Ini udah masuk perbatasan area Pak Kenjeng dan pemulihan. Dan ini gedung ini termasuk ke bawah ke area kecamatan Pak Kenjeng ya. Kita coba langsung masuk.
Nah, jadi ini lantai kedua ya, guys. Lantai kedua jadi memiliki balkoninya lumayan besar ya. Jadi memiliki view yang alami dengan suasana perkebunan teh, dengan ada di bawah dengan wisata alam sama dengan perkebunan teh. Nah, jadi di sini bisa ngopi sambil menikmati suasana view alam, view yang sangat luar biasa ya, dengan suasana alam yang sangat bisa dibilang ini lumayan. Itu pun di sini pun jadi menyediakan untuk ngecamp ya, di bawah itu ngecamp langsung udah ada fasilitas, tinggal menikmati. Nanti kita review ke bawah, lihat langsung ke di bawahnya langsung ya, suasana di bawah. Dan ini suasana belangkon di atas ya, di atas suasana untuk ngopi. Jadi saya pun asli baru pertama kali kesini dan tidak tersengaja ya saya melihat bangunan yang megah di Kecamatan Pakejeng ini ya. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Jadi di sini untuk tiket masuk 12.000 per orang, dan untuk anak di bawah 5 tahun gratis tiket ya, gratis. Setiap pembelian makanan dan minuman 200.000 gratis satu tiket tuh. Ternyata kalau beli pembelian makanan sampai menyampai 200.000, jadi tiket gratis tiket masuk ya. Tiket masuk, kita langsung cobalah ya, langsung ke bawah.
saya juga baru tahu guys ada bangunan seperti ini. Dan ini kayaknya udah lama ya, udah lama dibangunnya, soalnya ini kayunya pun udah terlihat hitam, belum ada pengecetan ya. Wih, ternyata ada kambing hutan guys. Kita lihat. Bagus guys kalau buat spot foto-foto ini, asli buat spot foto sangat luar biasa view-nya. Dan di sini ternyata ada rusa, mantap, ada rusa guys. Di Garut ada, Garut Selatan ada rusa guys ternyata. Wah, ada satu ternyata, dan jinak juga ya guys, jinak. Ada satu, ternyata ada satu rusa. Oh, ternyata ada rusa, guys. Lucu, asli lucu. Baru pertama tahu di Garut Selatan sini ada yang di wisata ada yang melihat rusa ya. Asli saya baru pertama kali. Dan ini suasana ya, suasana di gedung megah di area Pak Kenjeng. Oke, dan kita coba untuk lihat yang tepat itu ya, tepat ngeremnya, kita lihat. Murah ya, jadi kalian tidak perlu bawa peralatan, cuma langsung menempati ya, menempatinya langsung. Dan di sini pun ada asli banyak peralatannya seperti listrik udah komplit ya. Dan ini pun asli ada spot foto yang luar biasa ya menurut saya.
lumayan banyak spot tempat foto-fotonya ya. Seperti ini jaring laba-laba untuk spot foto. Dan kalian bisa apa? Bisa untuk menghubunginya lebih jelasnya bisa hubungi nomor yang ada di sini ya nomornya. Nah, jadi yang rumah yang tenda satu ini, yang besar satu ini gitu. Kayak hampir kayak di Wayang Windu ya. Hampir kayak di Wayang Windu. Kalau di Wayang Windu Pangalengan memang lumayan luas tempatnya. Kalau ini lumayan lah, ini juga lumayan menurut saya. Lumayan juga luas di sini di area Garut Selatan. Menurut saya baru pertama kali ini di Garut Selatan saya menemukan tempat ini ya. Nah, jadi itu suasana di apa bangunan ini, bangunan termegah menurut saya, salah satu termegah di area Pekenjeng. Yang saya juga baru pertama kali di menginjak ke sini ya. Dan di sini pun saya ternyata di sini dan tidak sengaja pun ini udah hujan ya. Udah hujan pastinya di sini di area Pekenjeng ini udah, kalau udah hujan pasti banyak kabut, guys. Jadi itulah untuk kunjungan ngador kali ini, kita tidak sengaja ke sini mampir suasana. Jadi kalian yang mau ngecamp di sini udah tinggal nempatin di weekday 250.000, di weekend 300.000 ya. Jadi untuk saya dari saya pas ngador kali ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.